Ayat 1. Di sini dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan, sikap padan dan menarik.
Ya. Peliharalah. Seandainya kita memelihara hewan, ya, hewan apapun itu, kalau dikatakan pelihara, kita pasti akan kasih makan. Kita akan kasih tempat yang bagus. Bagaimana caranya biar dia sehat? Betul? Ya. Namanya dipelihara, pemeliharaan hati, ya, perlu pemeliharaan. Pemeliharaan karakter perlu pemeliharaan supaya kita sama-sama, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya kita ribut-ribut, suami istri ribut, anak enggak bisa diatur, itu enggak bisa bahagia. Tapi kalau kita diatur, itu sungguh luar biasa. Ya, hidup sederhana pun tidak semewah-mewah yang dikatakan orang, ya. Tapi kita bahagia. Ya. Di situ banyak hal yang harus saya syukuri, karena banyak sekali perkara yang terjadi dalam perjalanan hidup saya, dan beberapa kali juga ada penyakit yang mengancam kehidupan saya, dan itu bisa saya lalui semua karena Tuhan. Ya. Jadi di sini saya saksikan tahun 2012 saya operasi besar usus buntu karena sudah pecah. Sebenarnya tidak bisa ditolong, tapi saat itu dokter bilang seperti ini. Saat saya sudah siuman dari operasi, dokter ngomong sama suami saya. Saya sudah sadar pada saat itu, dia bilang begini. Pak, sebenarnya ibu ini sudah sangat parah. Ususnya itu sudah orang baru yang merusak hatimu. Jangan kau kekang atau keluar dari grup. Karena apa? Karena engkau sudah memulainya dari awal. Amin. Kau sudah memulainya dari awal dan kau tahu kekompakan warna karosin ini seperti apa. Jadi jangan sampai dirusak hatimu dengan hal-hal yang sepele. Ya. Pelihara kasih persaudaraan. Saudara dan saya adalah saudara. Ya. Ada yang marpariban, ada yang marah dongat tubuh, ada yang apa lagi? Mabar bau katanya. Oh, diingat baunya tuh. Dan pikir cinta kali dengan baunya. Iya. Tadi enggak diingat keluarga kayak gitu kan enggak? Bau katanya. Haleluya. Itu dia maksud saya, ya. Ayo. Oh ya. Saya mau buka lagi satu ayat lagi. Ayat pendukung saya. Ya. Dikatakan 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, ya. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kenapa dikatakan seperti itu? Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan. Yang perlu tertulis ini di bagas Alkitab. Karena saudara tahu bagaimana cara mengasihi saudaramu sendiri. Itu maksudnya. Ya? Karena kita tahu bagaimana caranya cara mengasihi saudara kita sendiri. Ya? Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Itu makanya saya percaya di sini semua orang, semua kita rajin ke gereja. Pasti tahu kasih Allah seperti apa. Amin. Gak ada amin, sepi kok. Amin. Amin. Yang udah mau tunjukkan ke sana. Betulnya itu. Kalau aku enggak, lama nanti aku di sini. Di sini menjaga kawan nanti aku. Karena tanggal 1 aku masih kesini lagi. Iya, tanggal 1 nanti kesini lagi aku. Jadi gak perlu aku terjun ke sana. Aku maklumi, kita semua butuh hiburan, ya kan? Ya, kemarin waktu liburan itu tahu nggak? Waktu berlibur hari raya, banyak teman-teman yang berlibur. Jadi saya komen di Facebook, wih enaknya berlibur yuk, gitu kan? Terus dia bilang gini,
Iya, Ida, biar enggak ritik katanya. Masa biar enggak ritik? Aduh, berarti udah stres sekali sebelumnya ya kan. Jadi butuh hiburan, butuh liburan ya. Bagi saya liburan itu setiap saat. Kenapa di rumah pun kami liburan ya saudara. Kalau libur suami saya buat snack-snack yang sederhana aja, udah liburan kami. Duduk-duduk kami di bawah mangga, goreng pisang, buat kopi, ya kan itu? Kopi kami enak, itu yang bilang, bukan aku, ya kan? Iya. Goreng pisang, enak duduk-duduk di situ, udah liburan. Ya. Kalau kira-kira suntuk saya, itu suami saya pintar. Ke mall yuk katanya, enggak beli apa-apa sebenarnya, cuman ke mall aja. Dan saya pun tidak tuntut beli ini, beli itu, enggak. Cuman dengan kata-kata ke mall yuk, enak kali suamiku, baik kali gitu kan. Ayo jalan-jalan aja, lihat harga minyak, ya kan. Itu hiburan itu. Ya, nampak kali wajah-wajah tidak pernah hiburan. Harga aku yang sangat jalan ke mall, Bapak. Termasuk saya, liburan saya hanya di gereja, di tempat tembok, ya, tempat tembok gereja. Setiap saat dipanggil melayani, oke. Setiap saat dipanggil melayani, oke. Dan itu hiburan keluar rumah terus, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hello. Terima kasih.
manusia. Selamat
pulang guys. Ayo guys, yang mana mobilnya? Let's go.